cuma besok. Ini adalah kejahatan jalanan yang memang sudah banyak yang dilaporkan oleh masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Di mana pelaku-pelakunya ini adalah spesialis jambret di jalanan. Ya. Sasarannya adalah kendaraan-kendaraan roda 4 pada saat di lampu merah, yang pada saat itu kaca mobil itu terbuka. Ya. Ini pembelajaran juga buat masyarakat nantinya. Ini adalah pelaku-pelaku yang cukup lumayan lama, bahkan salah satu tersangka yang menjadi captainnya ini atau yang menjadi inisiatornya, saudara DS, ya. Ini adalah residivis dengan kasus yang sama.